bila mana datang pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kutub dari Allah. Inna fatahna laka fathan mubin. Itu merupakan bertanda atau merupakan keterbukaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bila mana sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka mata hati, dibuka akal pikirannya, dibuka jiwanya, maka yang akan masuk ke dalamnya adalah huyulatul rahmaniyah, adalah anugerah rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat pemahaman kita, yang membuat jalan hidup kita senantiasa ridha, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah di dalam segala hal, berkah di dalam hidupnya, berkah di dalam rezekinya, berkah di dalam aktivitasnya, berkah di dalam rumah tangganya. Mudah-mudahan dengan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkah untuk kita semua. Saat ini kita berada di pertengahan daripada bulan Rajab, tanggal 17 daripada bulan Rajab. Bulan Rajab disebut dengan Rajabil Asr, Rajab Al-Asr, dikatakan ma sabbahullah min al-Qur'an. Dan ini termasuk salah satu daripada Asyhurul Hurum, empat daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhurul Hurum di bulan Rajab. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab, maka di situ beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadhan. Ini orang-orang mukmin yang gembira hati karena dia bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Makanya orang-orang mukmin itu menyediakan, mempersiapkan diri jauh sebelum datangnya bulan Ramadhan untuk membuka pintu-pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mukmin, orang-orang mukmin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datangnya bulan Ramadhan. Makanya ulama mengatakan Rajab Syahrullah, Rajab Syahrizal. Rajab itu merupakan bulan untuk menanam. Wa Sya'ban Syahrussab. Sya'ban merupakan bulan untuk merawat, menyirami tanaman yang telah ditanam. Wa Ramadhan Syahrussab. Sedangkan Ramadhan itu adalah bulan menuai, bulan memanen. Bisakah kita memanen kalau kita tidak menanam? Apa yang mau dipanen kagak tanam? Begitu pula orang yang ingin di bulan Ramadan giat di dalam membaca Al-Quran, giat di dalam puasanya, bersungguh-sungguh di dalam membersihkan hati, maka sejak bulan ini dia sudah giat. Nanti bulan Ramadan sudah menjadi kebiasaan, sudah tinggal enaknya di bulan Ramadan. Rahmat Allah akan diturunkan, keberkahan dari Allah akan diberikan, kesempatan demi kesempatan akan diraihnya, sehingga rahmat demi rahmat akan didapat, maghfirah demi maghfirah akan didapat. Ini kalau kita memperbaiki dan menyiapkan diri kita sejak daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita di bulan Rajab ini, hingga masuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadhan penuh dengan kebaikan. Bulan ini adalah bulan istighfar, memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin hajat-hajatnya dikabulkan, memperbanyak membaca istighfar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini Allah yang mengatakan, menceritakan daripada lisan seorang nabi, tapi ini adalah firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Fakus
fakun tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilu samaa'a 'alaykum midrar wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Fakun tustaghfiru, dan saya katakan istaghfiru wahai kaum, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara, dia Allah zat yang maha pengampun, yang menurunkan dari langit ma'an, yang menurunkan hujan yang begitu lebat. Kemudian apa akibat daripada istighfar ini? Wa yumdidhu bil amwal, dan akan Allah bantu dengan harta mereka. Nah, yang rezeki yang halal, maka kuncinya adalah baca istighfar. Makanya orang yang melazimi istighfar, membaca setiap selesai salat Ba'diyatul Fajr, Ba'diyatul Fajr atau Rakaatul Fajr sebutnya, dia membaca Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim Astaghfirullah sebanyak 100 kali, maka orang ini tidak akan pernah miskin dalam hidup. Sanggup enggak? Pengin kaya? Pengin kaya? Bangun di waktu subuh. Ada sholat rakaatul fajr, kemudian baca itu sebanyak 100 kali. Baca sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Misalnya tidak sempat baca karena keburu kamar, maka baca setelah sholat subuh. Setelah baca wirdul latif atau adzkar shabah, maka dibaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Maka pintu-pintu rezeki akan dikucurkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Bukan salat subuhnya yang ditinggalkan, salat subuhnya pas jam 7. Salat sujud ya gagak kaya-kaya. Karena rezeki, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakat ummati di buhuriha, keberkahan bagi umatku itu di pagi hari. Nah, pagi hari bagi berkah, baik yang belajar ataupun yang bekerja, pagi-pagi juga bangun siap-siap, baca istighfar, baca tasbih, berangkat kerja, berangkat sekolah, maka akan diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di rumah lagi cuci piring, lagi bersih-bersih, baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Apa? Nah, kemudian juga kita di bulan Rajab ini ada istighfar Rajab. Para ulama membacanya. Apa istighfar Rajab itu? Istighfar Rajab, Rabbi firli wa manni wa tu, dibaca di musola-musola, masjid-masjid, dibaca enggak? Kalau enggak dibaca bareng-bareng, kita sendiri yang baca. Dibaca setiap selesai sholat isya atau selesai dan sholat subuh, baca Rabbi firli wa manni wa tu alayya, Rabbi firli wa manni wa tu alayya. Enggak sulit? Sulit kan? Rabbi firli wa manni wa tu alayya. Ini bacaan-bacaan yang gampang, akan tetapi di sini bila bersamaan dengan ijazah dan keridhaan yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka faedahnya akan nampak cepat ataupun lambat, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam kesempatan yang mulia ini kita membaca bacaan yang ada di dalam Al-Quran, yang kami sering diwasiatkan oleh guru kami Sayyidina Nabi Muhammad. Di dalam sehari-hari kita tidak jangan lupa untuk membaca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Dibaca, ada yang baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri? Kita membacanya sebanyak
sejak kami mendapatkan ijazah ini dari kita Fatih Umar sampai hari ini, alhamdulillah tidak ada urusan yang disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan di situ ada jalan yang kuat. Kadangkala ada fitnah, kadangkala ada kesulitan, kadangkala ada ini, ada itu. Namun berkah daripada guru dan berkah daripada zikir itu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau yang ujian, ada yang ujian, ingin juara, ingin dapat ranking, paling tidak lulusnya. Paling tidak lulus yang masih sekolah, banyak yang masih sekolah, maka baca itu profesional di saudari Faisal yang dagang dagangannya agak lambat, misalnya dagangannya agak laku-laku, baca profesional di saudari Faisal yang bekerja kerjanya agak sulit, ribet ngadepin bosnya, ribet ini ribet itu, baca Rabb Ishrah Li Sadri Wa Yassir Li Amri. Mudah-mudahan kita bisa menemukan. Ini adalah kesempatan kita, mumpung masih muda, diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mumpung belum banyak bermacam-macam kesibukan, maka baca. InsyaAllah jalan hidupnya akan digampangkan oleh Allah. Saya juga bertanya dengan beberapa ulama, semuanya menceritakan tentang ini. Di antaranya adalah Habib Ali Mujibat Kodam Nusani. Ketika kami minta bagaimana caranya kita hidup ini antar, hidup ini tenang, bila mengatakan baca Rabu Surah Yusra dari Yusra. Pernah juga Syekh Yasir Al-Uthmani bercerita kepada kami bahwasanya sejak sekitar 25 tahun yang lalu sampai hari ini beliau belum pernah meninggalkan Rabu Syurah Nisadari wa Yasirya. Maka kesulitan apapun, terjadi perang di Suriah, beliau santai aja ngajar. Kadang-kadang beliau ngarang kitab, di dalam kitab itu beliau tulis di dalam kitab itu, saya saat ini, kata beliau, saya ini menulis kitab sedangkan di luar rumah saya mendengar rudal-rudal yang meledak. Tapi beliau tenang, beliau ngajar, beliau yang pernah kemari 2 tahun yang lalu, Syekh Muhammad Yasir Al-Uthman, seorang ulama yang berasal dari Suriah. Beliau mengatakan ini berkah daripada zikir Rabb Ishrah Li Sadri Wa Yassir Li Amri. Ini yang hadir pada malam hari ini mendapatkan ijazah ini, mudah-mudahan bersambung dengan guru-guru kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diamalkan. Kalau pengen gampang hidupnya, tidak sulit, belajar kagak sulit, bekerja kagak sulit, menghadapi bermacam-macam problem santai, maka kuncinya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melazimi zikir. Kalau misalnya bacanya cuma 100 kali sehari, berat. Yang pengen kaya baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebelum salat subuh, masuk waktu subuh sebelum salat subuh. Paham? Di bulan Rajab ini juga demikian, memperbanyak baca Al-Qur'an, jangan terlalu banyak berbuat dosa. Jangan terlalu banyak berbuat dosa. Usahakan menjaga akhlak, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dikatakan khaslatan laisa fawqahuma minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Ada dua akhlak, dua sifat yang tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Tidak ada yang lebih baik, di atasnya enggak ada, ini yang puncak daripada segala kebaikan. Apa itu? Berbaik sangka kepada Allah. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kayaknya udah benci sama kita ini. Kayaknya Allah, itu namanya berburuk sangka. Allah kalau sudah benci, kita kagak hidup.
diberikan kesempatan meskipun kita bermaksiat, meskipun kita banyak salah, tapi Allah masih sayang kepada kita. Makanya jangan buru-buru sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah, wa husnudzan bi ibadillah, dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Jangan buru-buru sangka kepada hamba-hamba Allah. Wahai ada apa ini? Ini punya niat yang tidak baik di sana. Karena kita belum tahu, kita tidak tahu hati manusia masing-masing. Hati-hati dengan hati. Kita berbaik sangka kepada sesama Allah. Apapun yang dikerjakan oleh sesama Allah, kalau dia punya alasan, punya tujuannya hal-hal yang kufran berbuat. Kumpulan yang nampak ataupun kemaksiatan yang nampak, itu pun kita boleh membenci, namun yang kita benci adalah kemaksiatan yang bukan pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat bisa saja 2-3 hari berikutnya dibertobat kepada Allah. Kita tidak tahu orang yang ahli maksiat sekalipun, mungkin dia meninggal dunia ke dalam keadaan husnul khotimah, mungkin ada amalan yang diterima oleh sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk berburuk sangka kepada sesama makhluk Allah, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini di bulan Rajab kita membaca Al-Qur'an. Kalau tidak sanggup satu juz sehari baca selembar dua lembar, masa kagak sanggup? Nanti bulan Ramadan semakin semangat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan membawa keberkahan, membawa kebaikan untuk hidup kita semua, membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa hal-hal yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini di bulan Rajab, di bulan Ramadan juga demikian, saling memaafkan antara satu dengan yang lain, saling bersilaturahmi antara satu dengan yang lainnya, berikan kebaikan, sebarkan kasih sayang, sebarkan cinta, sebarkan hal-hal yang membawa kebaikan. Jangan menyebarkan kebencian, jangan menyebarkan kebencian, jangan menyebarkan permusuhan. Itu bukan jalan kita, bukan jalan kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru nyampe, padahal sudah mau selesai. Namun mudah-mudahan menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini, dan hadirat terasa kita. Itulah bulan Rajab, bulan yang mulia. Kemudian kita masuk bulan Sya'ban, banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk ke dalam bulan Ramadan. Siap untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Orang yang paling siap di dalam bulan Ramadan adalah yang paling siap di bulan ini. Di kesempatan masih ada sekitar setengah bulan, kita akan memasuki bulan yang mulia. Kita isi dengan kebaikan, jauhi kemaksiatan dan kezaliman. Jangan biarkan kita menzalimi diri kita sendiri, menzalimi orang lain, siapapun dia. Kita tidak dihisab atas dosa-dosa orang lain. Kita tidak dihisab atas dosa-dosa orang lain, tapi kita dihisab atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Ada Fir'aun, ada Haman, ada Namrud, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ikut dihisab enggak? Yang dihisab oleh Allah dosa kita apa dosa Fir'aun? Dosa kita. Sehingga semestinya kita lebih memperhatikan diri kita
tanpa memperhatikan hal-hal yang dapat meresahkan hati, yang merusak hati, yang membuat kebencian, yang membuat kebencian, yang membuat kita jauh daripada akhlak nabawiyah, akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang indah, akhlak Nabi Muhammad ketika di Makkah, bagaimana beliau di Makkah berhadapan dengan orang-orang musyrik, berharap berhadapan dengan orang-orang yang kafir, berhadapan dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Muhammad diusir, mau dibunuh. Seandainya bukan karena pertolongan dari Allah, sudah terbunuh Nabi Muhammad. Rumah beliau sudah dikepung dan semua orang penduduk kota Mekah hampir semuanya terlibat. Karena dengan mengutus masing-masing daripada keluarga mereka untuk mengepung kediaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putri beliau diusir, keluarga beliau diusir. Selama 3 tahun beliau dibaikot, tidak ada yang menjual beli dengan beliau. Namun Nabi Muhammad sabar, Nabi Muhammad tidak pendendam. Seandainya Nabi Muhammad pendendam, apa yang beliau lakukan kepada mereka? Tinggal berdoa, pergi ke Taif. Nabi Muhammad diusir, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, berdarah wajah Nabi Muhammad sallam, sehingga malaikat tidak punya nafsu dan tidak punya syahwat datang menawarkan diri kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menghantamkan mereka ini. Izinkan saya untuk menghantamkan kepada mereka gunung Taif ini." Apa kata Nabi Muhammad? Beliau tidak menginginkan kecelakaan sedikit pun kepada orang lain. Orang yang berbuat salah, berbuat dosa, kepada siapa? Kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad, dalam rangka dakwah di situ. Tapi diusir. Apakah Nabi Muhammad melakukan perlawanan dan berdoa kepada Allah, mengajak para malaikat untuk menghancurkan dan memusnahkan penduduk Taif? La wallah. Tidak. Tapi Nabi Muhammad malah mendoakan mereka agar mereka diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang begitu mulia, etika dan hati yang begitu mulia. Begitu pula ketika Nabi Muhammad pergi ke kota Madinah, sampai di kota Madinah, di situ juga ada orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik itu kadang-kala ada sahibu sirrin Nabi, ada yang memegang rahasia Nabi Muhammad. Beliau bercerita kepadanya tentang siapa satu persatu orang-orang munafik. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau memanggil orang ini, "Sini kamu, saya termasuk orang munafik." Dari takutnya Sayyidina Umar, "Pernah enggak Nabi Muhammad menyebut kepada kamu bahwa ada nama Umar bin Khattab termasuk orang berada di dalam barisan orang-orang munafik?" Dia mengatakan, "Tidak, wahai Umar bin Khattab, tidak, wahai Amirul Mukminin, saya tidak akan mungkin menyebarkan rahasia yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk disimpan." Hudzaifah ibn al-Yamani namanya sahabatnya. Hudzaifah ibn al-Yamani, "Tidak ya Amirul Mukminin, saya tidak akan menyebutkan." Sumpah itu Sayyidina Umar, takut dirinya termasuk orang-orang yang munafik. Ketika sudah tersebar kenifakan, maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disarankan oleh sebagian sahabatnya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bantai orang-orang munafik?" Apa kata Nabi? "Atuhu wa yukhal anna Muhammadan yaqulu ashabi." Apakah kamu suka dikatakan bahwasanya Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri? Sudah, biarkan urusan dia dengan Allah. Urusan hati, keimanan, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kewajiban kita adalah memperbaiki diri kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri, menata hati kita sendiri, menata akhlak kita yang belum taat kepada orang tua, setelah ini taat kepada orang tua. Ya, banyak yang masih muda-muda, masih remaja-remaja, anak-anak zaman milenial, zaman Nuh, akhlak kepada guru-gurunya, akhlak kepada orang tua dan guru.
tidak punya etika terhadap guru, selamanya tidak akan mendapatkan berkah. Baik etika lahir ataupun etika batin. Etika lahir dengan menjaga sopan santun di depannya, menjaga lisannya di depannya. Etika batin menjaga hati terhadapnya, menjaga hati daripada berburuk sangka kepadanya ataupun menuduh hal yang bukan-bukan kepadanya. Itu adalah etika batin. Ini juga harus dijaga, karena kalau kita tidak menjaga hal itu, maka selamanya kita tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Meskipun diperbaiki oleh seorang guru, meskipun diperbaiki oleh seorang wali, kalau sudah membangkang dan tidak berakhlak dengan etika nabawiyah, etika akhlak yang baik, maka mudah-mudahan setelah ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita membaca Rabbi Shrabdi Madani Fayasir, berapa kali? 100. Kemudian kita membaca Rabbi Firli wa Hamni wa Tu, dibaca 70 kali. Kemudian juga kita membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Astagfirullah. Ini bagi yang ingin kaya, sallallahu alaihi wasallam.